Welcome to Jingga Project. Di video kali ini kita mengunjungi sebuah tempat karaoke nih di daerah Semarang ya. Masih di Semarang. Pinggir jalan ya. Pinggir jalan pas. Jalannya. Ini dan kita gimana nih backgroundnya nih? Katanya sih udah kosong selama 2 tahun. Tadi kan tanya-tanya di toko sebelah. Iya, toko sebelah kan. Kita nyari informasi ngulik-ngulik. Bangkrut sih katanya. Bangkrut ya. Jadi bangunannya lumayan creepy banget sih. Besar ya. Banget ini ya. Besar tinggi lantai juga sih kayaknya. Kayak belakang sana juga itu curang itu ya. Kayak sih ya sih. Pemandangannya bagus sih sebenarnya itu. Oke. Jadi yuk, usah kelama-lama intronya. Usah lama-lama ini langsung aja kita ke apa ekspornya ya. Yuk. Ini ada jalan masuknya enggak ya? Cari dulu lah. Lihat tuh guys. Udah. Anak guru mak pas sebelah sana. Apa? Sumpah, buat diulo ya. Iya sih, ini loh, cok, kan ini sama ini semak loh. Tuh jalan, tadi tanya-tanya warung sana. Tuh, weh, gila creepy pak, pak. Kulo nuwun, kok kulo nuwun sih. Bagi kalian yang tahu sejarahnya lengkap ya, boleh komen banget nih untuk kita ya. Guys, menembus ilalang. Karaoke-nya star-star family bukan punyanya Inul ya. Wah, ada sajadah. Sajadah. Ini nanti kita masuk sini kita. Gak tahu terbengkalai, entah karena apa tutupnya, mungkin karena bangkrut sih habis ya. Oh, ini loh karaoke udut dobol-dobolan. Ini karaoke 18 plus bukan sih? Ya siap. Kalau karaoke kan identik kayak gitu ya. Wosh. Oke. Jalan raya guys. Ini resepsionisnya nih, depan. Sama sih juga sih. Ini sampingnya kayak gitu. Pohon ceres. Gas masuk ya. Resepsionisnya gitu. Tidak ada apa-apa, ini kabel. Kabelnya masih nyetrum gak sih? Ya? Berarti yang benar masuknya dari sana tadi ya? Iya, ini bisa nih. Kita ya, dari sini ya. Masuk, masuk. Masih nipu. Waduh, tadi. Gajingan lagi. Masa gak gitu loh, Des. Tuh, cecak loh, guys. Sumpah, kerusak-kerusak. Kalau begini. Tolong. Rai, apa gue? Rai pas-pasan rasane ketan. Weh, selingkuh enak.
ora sepiro sisane enak. Nan mantap. Kota. Itu, kata-kata malam ini. Coba iki. Ambe pusing di sini tambah pusing. Ojo podo nang sore ayo. Iya, siap. Ini tempat bersenang-senang katanya. Guys. Oke, kita masuk. Ini loh kayak pembayaran kasir mau masuk. Lobby lah ya. Banyak tulisan ya? Ora loro kok ngombe obat. Kedudume. Oh, stop lu. Jangan kok iki yo. Hidup jangan dibuat susah. Hidup sekan mari tak mau kejar-kejar anjas. Oh, wah kok ngeri yo. Masuk sini beda sih. Dingin sini. Masuk ah. Sumuk. Sumuk. Terus ini WC. Terus ini yang kita dari masuknya misalnya dari awal bolong. WC-nya ya gini ya biasa. Oh, stop deh. Oh, ini kabel. Bajingan. Para lor. Ya, WC ini tawa sih ya. Kayaknya aku ini ya. Aku nak telek. Aku coba dulu. Sih. Tuh, tuh lihat. Kita lihat pemandangan belakang itu loh, keren sumpah. Iya, sumpah. Nanti kita kan di balkon aja, nih. Heeh. Iya. Mau masuk situ, kosong, ruang kosong. Ini apa ini? Kita lihat di dalam sini. Astagfirullah. Wah, nek sembokong ini. Sudah bisa dipastikan ini milik orang Chinese. Nah, tuh. Kita cek dulu. Ini lebaran monyet ya berarti ya. Di Ostok. Kayak nek sing lewat mung kusuk-kusuk. Iki gampang dadi sumpah males banget. Eh, apa kudu? Ini bagian belakang. Apa ini? Kain. Oh, anu, sorban. Sajadah, ding. Ini kayaknya bekas homeless ini kali ya. Ada yang tinggal di sini mungkin ya. Mungkin. Masih ada lampunya. Pusing. Kita lihat di belakangnya guys tuh. Wih, gila. Itu udah sempat. Oh, kontrol gitu. Eh, mau ngelak putih-putih lah ya. Neng wit iki. Iya. Oke, amu-amu mesti kok. Tumpah putih-putih lewat ya. Besok ya, naik ya. Tunggu. Kayaknya body. Ini bangunan apa ini? Mau cek. Yuk, asal cek dulu lah, saya lihat. Tuh, WT, gede banget guys. Tuh, gila. Nggak! Lihat nih di atas kan? Kayaknya saya melaku loh kalau ini. Tuh. Mantap ya guys ya. Tempatnya tuh bagus banget loh, mewah loh ini loh. Eh, pokoknya. Cecak. Yuk melaku yuk Rono yuk. Rono yuk. Ini tempat apa ya? Tempat sono lah. Tempat semedi kok, pesugihan. Sumpah ini dulu bagus banget sih. Wih, kok kicok. Oh, wait. Wait. Hah, stop it, Raden. Sih. Oh, ini. Ruangan karaoke sih. Karaoke juga ya. Mungkin ini plus-plus ya. Tuh. Mungkin ini hotelnya. Bu Amis enggak sih? Bu Amis sih. Kayaknya ya karaoke. Kayaknya room ini. Jadi mungkin di atas yang di rumah itu kemungkinan kayak gitu juga. Iya, sama. Ya, kayak gitulah. Parah sih. Ya. Sama kok yang itu. Duh, sambunnya gak enak anjing. Gila tuh. Mantap banget loh, tempatnya loh. Kita lanjut ke atas ya. Kalau kalian lihat sesuatu, komen loh guys. Yuk, kita liatin di belakangnya dulu kan. Pemandangannya bagus loh ini kalau. Lebih bagus di atas dong. Kalau siang. Lorong lagi.
Takutnya ular sih ya ini ya. Tuh. Itu. Apa sampai sana? Itu bangunan itu, enggak tahu deh. Tuh, bagus banget. Kita di atas bukit loh ini. Oh iya. Langsung naik ya. Bagian bawah enggak kelihatan. Tuh, ini kayaknya dapur nih ini. Tuh. Halo, kitchen ya. Kitchen kayaknya. Astagfirullahaladzim, hati kurang murah ini. Luar kono, kayaknya. Serius? Sumpah merinding aku. Ya, ya, lanjut aja. Ya, lanjut aja. Kosong. Ini WC dulu. Ini apa ini? Saya. Banyak. Oh, enggak enak anjing. Bisa ada pencuci mukanya gitu. Itu apa? Sebelah. Bisa masuk? Ini sih baunya enggak enak, sumpah ini kayaknya ruangan metal. Enggak tahu sih. Ngambulnya enggak enak, cowok. Tanjuk yuk. Oke. Ini enggak ada. Oh iya, ini benar dapurnya. Kok enak sengat tuh tinju. Ngap sih yuk. Ini belakang sih. Waduh, hancur. Aku sih buka, aku sengaja kaget yuk. Banyak banget ya ruangannya. Yuk. Skip. Rumah rak. Ceng cetak cetak siapa? Bisa cetak mau ni. Kau yang mau ni wow. Aja. My and fall. Halo, pokoknya tembus yang di sana. Astagfirullahaladzim. Apa? Sumpah kayak putih-putih yang gini mau merinding. Sumpah? Iya. Halo? Rambutnya kayak dogol. Cocok teh, lah ngomong. Ini cari temen gue. Halo? Tantango. Deg-degan aku. Tantango. Jadi enggak ngewane yo. Jadi masih ini tembus. Kendal. Ya yo. Kita ngasih lagi. Gagal. Apa jenenge dupo? Ih. Kamu ngelamar sini ya. Bukan ngelamar ya. Ada dokumennya enggak? Buat kalian yang tanyain vlogger nih, sini guys. Di naik ya. Yuk. Naik semua. Kata-kata hari ini wong uto kok dikongkon nyaman bintang kecil iya jal ala-ala Eropa lo ya. Allah wakbar, kaget aku. Ini baru ruangan jalan mamanya langgaran 50% dengan ruangan terlalu kanan minuman dan luar jembok nuk nih gak ketok. Oh ya. Aku naik terus nengok belakang, aku kaget lihat apa? Tuh gambar. Gambar apa gue? Vokalis band. Guys. Keren banget sih. Halo. View luarnya lihat tuh. Ya, berarti ini kan. Oh, ini yang dari atas. Kita openingan tadi kelihatan. Nah, sumpah view-nya. Oh ini ya di atas nih guys. Jadi apa masih ada di atas lagi lo ini? Enggak. Ini lantai 2 kok. Enak ya. Ini kan pohon mangga tuh. Kalau gua tinggal metik jalan. Hah? Gerah. Asli. Kita lagi. No. Ini sih kosong. Iya. Gantiannya tuh. Mau gantian ini? Gak ada. 11 menit. Gak ada. Pakai lagu ini sih. Seperti ini. Gak kecek lu gini. Sip. Udah.
Oke, gantian Nasrul tak suruh depan dulu. Hah? Bulu hati ini diteken. Isi. Kayaknya mewah. Wis rak rupa baju. Wei. Masuk iki kok ngagetin neo iki. Dancuk. Jalan iki nek kewan iki. Iki ku pompa dhewe. Mana sih? Iki wis iso ngedron. Molah. Bajinya nang iki kok gampang ngegit-ngegit yo. Kalau ana ulo apa lu? Sumpah mu nek sing wih gile lo lihat Des. Iya, sumpah penasaran. Hilang. Lu nggak lihat sebelah lu ada apa? Hei. Keren banget sih kamar mandinya. Ini lu pernah nggak sih? Pasti ini yang apa ini yang paling mahal, soalnya ada di ruangannya ada kamar mandinya, ada bathtub, terus ngelihat view-nya di luar. Gerak-gerak sendiri tuh. Apa? Wah, di oh, angin. Rasa kono. Neng kono nek sing nginceng kapok kowe. Udah lah yuk, ganti yuk. Kalau iki sing ngono kene iki apaan ya? Serius, ora enak opo-opo ke awal, Mas. Tokek, serius. Oh iya, gede banget dah. Tokek. Iya, tak 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 tak. Kelihatan enggak? Cuy. Ada tokek tuh ekornya ya. Males ya yo. Kaget aku. Sumpah mahal itu kalau dijual, tapi enggak usah lah, jangan-jangan lah. Saya tak fokus nih, saya. Habis nge-zoom, oke, dah. Tahu nih vokalis siapa? Ya, tahu. Ini yang malah yang paling besar ya. Allah Akbar. Dari luar keren banget ya. Kaca-kacanya. Oh, ini juga rumah kosong loh. Kosong sebelah. Itu ya rumah makan ya ini. Dari sebelah sih. Ini yang bawa ruangan tadi balkon, balkon. Apa? Kasir, sebelah kasir. Udah sih. Oke. Okay. Udah kita explore semua. Apakah kita akan challenge di tempat ini? Komen-komen kalau kita mau challenge sama aja. Oke. Serem banget sih. Ya udahlah. Mungkin segitu aja. Oke, kayaknya udah ya. Kita udah ekspor semua ya. Mungkin ya hanya itulah ruangan-ruangan. Tapi kita akuin sih, bangunannya keren banget ya. Di Semarang baru nemu bangunan ini sih yang paling bagus. Paling bagus. Ya. Paling bagus. Kalau kalian punya rekomendasi tempat di Semarang yang creepy-creepy, yang serem-serem, boleh langsung duduk-duduk sih. Di komen. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa komen lagi sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Jangan lupa follow Instagram kami juga. Nanti kita taruh di link deskripsi. Oke, see you next video.